kebetulan gue dapet diundang sama Om John Piper, suruh datang ke tenda kuliner. Nah ini dia tempatnya nih, dia ada di Bogor. Dia ngundang gue kesini emang dia gue suruh nyicipin menu makanannya dia. Mbak boleh nanya-nanya gak sih? Katanya kata Om John nih, ada beberapa menu favorit di tukang kopi sama tukang roti. Boleh nanya-nanya gak, Mbak? Boleh lihat ininya dong, menunya, daftar menunya. Oke. Ada apa aja sih, Mbak, menunya? Ya, ada mie tiktok goreng, mie tiktok buah, bisa pedas, ada roti bakar, ice cream. Terus? Roti bakar ditambahin ice cream. Ini yang spesial, menu favorit kita, ada roti JB Cornet, ada roti JB Chicken, sama roti JB Ori Beef Kebab. Yang paling favorit yang Beef Kebab. Oh iya, ini dia yang kata Om John, katanya yang paling enak ini dia, guys. Jadi menu favoritnya mereka ini ada roti bakar gurih, itu ada 3 item, roti JB Cornet, roti apa nih, JB Chicken, sama roti JB Ori Beef Kebab. Nah ngomong-ngomong, bahan dasarnya tuh apa nih, Mbak? Kenapa? Bahan dasarnya? Kan roti, terus dibakar, dipakai ada telurnya, telur di dadar, terus dikalesin mayonnaise, terus pakai sayuran selada, habis itu pakai daging-dagingnya nih kayak cornet, kalau chicken, kalau beef gitu, habis itu pakai keju slice, ditambahin saus-saus mayonnaise, tomat, sama saus sambal. Jadi ini tapi apa namanya ini toppingnya setiap menu beda-beda ya? Beda. Oh gitu, boleh yang dia, Mbak? Daging-dagingannya aja. Yang kayak sayuran, kalau sausnya itu sama semuanya. Oke, guys, boleh kita cobain, coba yang roti JB Beef Kebab, Pak. Sama yang Ori Cornet boleh. Bikinin dua ya. Oke, thank you. Ori Cornet ya. Om John Piper itu baru 2 minggu dia buka di tenda kuliner ini. Lo lihat deh. Emang kalau tukang burung tuh beda aja. Di kafe juga ada rangkar burung ya. Ada lagi sama yang lebar. Lumayan rame juga sih, guys. Kita lihat nanti ya, sambil kita nungguin, sambil kita live musik. Dilarang bawa makanan dan minuman dari luar ya, iyalah. Namanya juga di sini mereka jualan. Terus kalau gue bawa dari luar, mereka kagak ada yang beli dong. Apaan? Terus? Yang ayam. Berarti, ntar dulu. Tadi itu yang JB. Yang JB Cornet sama JB Kebab ya? Iya, JB Cornet sama JB Kebab. Berarti Cornetnya ada. Gak ada, berarti roti JB Ori. Chicken sama Beef Kebab. Ya udah. Gak apa-apa. Roti JB Ori Chicken sama roti JB Ori Beef Kebab. Oke, kita cobain ya. Kayak apa rasanya? Daripada kita bongong, kita lihat lagi. Ini dia. Kopi ini menu favorit. Kita coba dulu baru ceritain dong. Tukang kopi sama tukang roti. Ada mie TikTok. Mie TikTok goreng. Harganya juga murah meriah, 15.000. Ini kita merebus. Ada roti bakar ice cream. Ya, harganya relevan. Harganya sangat terjangkau buat kalangan anak muda, terutama anak kosan. Yo, lumayan banyak. Ada roti bakar biasa, roti unyil satuan. Ini apa sih roti unyil satuan? Oh, satunya di 1.700. Roti unyil 3 pieces varian rasa coklat keju coklat. Oh dia jadi rotinya tuh kecil kecil tapi banyak. Oke juga sih Om Jun, bisa aja. Ya ada roti donat hijau juga, berarti ada hampir sama ya, beda 3.000 donat satuan sama donat ini 35 pieces. Roti sobek full keju
Oh, disobekkan pakai itu French fries. Apa ini? April. Oh, April. Terus ada nyata minum-minumnya juga lumayan banyak. Bang, masih lama? Bentar lagi dibikin. Berapa menit lagi? Perut gue lapar nih. Oke, siap. Tunggu ya. Kalau minumannya tuh ada apa aja ya? Enggak, minuman andalan. Katanya Om John juga mau bikin kopi nih. Itu nanti minggu depan. Oh, bakalan rilis lagi. Ada satu menu minuman kopi. Namanya apaan, Pak? Yang Dalgona. Red Coffee Dalgona. Iya. Itu ada. Kalau hari ini adanya itu Pak Ingan Coffee Dalgona. Kalau untuk yang kopinya, tukang kopi itu baru bukanya nanti hari Senin. Minggu depan. Oke. Ya udah, ditunggu ya. Jadi Om John ini bakalan ngeluarin satu menu lagi favoritnya dia, kopi. Cuman nanti kita tunggu rilisnya, katanya minggu depan. Nah, ini dia nih guys, makanan ini yang apa nih? Ini bentar, gua lupa lagi namanya. Roti JB Chicken original. Nah, satunya ini ori kebab. Guys, gila sausnya dahsyat. Mbak, makasih ya. Ini yang roti JB chicken. Gak ada siapa, gue gak tahu rasanya kayak apa, tapi yang pasti dari tampilannya aja pasti bikin perut lu, terutama perut gue ya, udah keroncongan banget sih guys. Gak ada siapa. Oke, kita coba ya. Kita coba ya. Kita coba ya chicken. Gue gak tahu rasanya kayak apa, tapi guys, kata Om John Piper ini makanan andalan mereka. Coba ini. Gila. Dahsyat banget ayamnya, rasa ayamnya kental banget. Jadi kejunya juga telur. Jadi bahan dasarnya ini roti sama telur. Telur dadar tadi Om Covid ya? Telur dadar ya? Telur dadar sama banyak sayuran. Iya, tapi toppingnya sih ini banyak nih, ada ayam, sayuran, cuma bahan dasarnya ini dari roti sama telur dadar. Nah, baru di topping tuh sama mereka nih, ada ayamnya, terus ada apa sih ini namanya sih Om Gomez? Gua agak tahu nih. Keju ya, keju. Keju. Dahsyat, dahsyat. Oh, Om Jowo cobain lah. Yang pasti satu porsi kenyang. Iya. Gak habis maksud satu orang. Kita cobain yang ini nih. Roti JB Beef Kebab. Nah, kita lihat sendiri guys. Yang pasti sendiri sih gak habis ini. Tapi kita cobain. Anjay, luar biasa banget ini makanya. Oke. Secara dia orang yang hobi burung, tapi dia punya selera makanan yang dahsyat. Oke guys, gua makan dulu ya. Oke guys, jadi setelah gua makan, harganya cukup murah, cuma 22.000 sama 27.000. Mbak, makasih banyak ya. Aduh, kalau bohong sorry. Siapa namanya? Hilda. Oke Hilda, makasih ya. Oke guys, jadi buat teman-teman yang mau ke Bogor, jangan lupa mampir ke tenda kuliner. Di situ ada
tempatnya Om John Beaver, yaitu roti apa tukang kopi sama tukang roti. Lu bisa cobain semua menu makanannya yang di situ dan sangat recommended, terutama roti JB Hornet, roti JB Chicken sama roti JB beef kebab. Okay guys, thank you banyak. Bogor, see you tomorrow.